Diguyur hujan deras selama 2 jam, permukiman warga di Jember, Jawa Timur banjir pada Minggu sore. Ketinggian banjir mencapai 1 meter. Banjir merendam puluhan rumah di kawasan Kaliurang, Kecamatan Sumbersari, Jember. Banjir setinggi 1 meter yang merendam permukiman dan akses jalan membuat aktivitas warga terhambat. Warga pun terpaksa mesti menerjang genangan banjir dengan berjalan kaki untuk melintas. Sementara sejumlah kendaraan yang nekat melintas mogok sehingga terjebak di tengah banjir. Berkali-kali ini sampai tidak bisa ngitung, hampir tiap tahun ini sudah 2 kali, cuma berapa bulan jedanya ini masih banjir lagi. Iya, cuma berapa, mungkin akhir tahun atau kapan itu sekarang sudah 2 kali lagi. Ini kemarin parah lagi kemarin itu. Mencegah banjir masuk ke tempat tinggalnya, sejumlah warga membuat penghalang dengan kayu di pagar rumah. Banjir juga memaksa sejumlah pengendara mesti putar arah mencari jalan alternatif untuk mencapai tempat tinggalnya. Gak bisa dilewatin, Mas. Mobil, sepeda gak bisa udah. Mending putar balik aja. Lewat mana? Pelindu yang mau arah ke sana, lewat pelindu misalnya. Muter tadi ya? Muter. Sekitar 15 menit. Banjir yang terjadi usai hujan deras selama 2 jam ini diduga akibat buruknya drainase. Tommy Skandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur.